Fikri, janganlah kau lupa. Sebarkanlah dakwah setiap hari. Jika tidak banyak, sedikit pun jadi. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolonganmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Publish. Lajunya orang komen. Kenapa dia orang ni? Aku dah cakap benda salah ke? Biarlah. Bangunlah, dah pukul 7 dah ni. Cepatlah. Cepat. Subuh. Up. 5 minit bendanya. Kau jangan macam-macam tu. Kau tak payahlah nak nasi orang kalau kau punya solat pun tak ke mana. Mama dengar macam-macam pasal kamu ni. Ha? Mama hantar kamu belajar bukan nak jadi ustaz. Ustaz apa pula ni? Kamu jangan macam-macam boleh tak? Fokus je dekat pelajaran kamu tu. Ya, ya. Okey, baik mama dia. Tolong apanya? Dari dulu aku dah nasihat kau, dah bubui tu mula aku nasihat kau ni. Aku dah malas nak beritahu pasal kau. Kau pandai cakap pada aku. Aku malas nak solat kan? Nak solat. Tengok Facebook korang tu. Tentang saya berbuli.
Untuk kat belakang tu. Korang sama je lah. Ish tu pula. Benda lah Alim baik sangat. Tolong orang pun tak tahu. Korang macam ni kisah sangat ke? Hubungan dengan Tuhan pandai jaga. Hubungan dengan orang, tolong lah. Hampir lah orang. Aku dah tak tahan dengan semua ni. Semua orang nak benci aku. Sedangkan niat aku baik. Nak bagi kesedaran pada orang lain. Salahkah aku? Salah aku pun jadi macam ni. Aku tak tahan nanti kah. Baik mati je. Okay, Fikri. Kau kena cool. Semua kau okay punya, kau stres ni. Okay. Okay kau kata. Siapa je yang tak stres Tika? Dalam keadaan macam ni. Roommate aku yang saling-maling ulama tu pun tak nak tolong aku. Even mak bapak aku, ayah aku, siapa je nak tolong. Diorang pun duk pelik-pelik. Duk, aku tak heran pun pasal post tu. Tu, so mestilah ramai orang tak heran juga. Turunlah weh, Fri. Kau tak heran. Kau memang tak best pun, Tika. Tapi kau lari. Kau memang tak heran pasal post tu. Tapi pasal aku ni ada kau heran. Kadang-kadang kau sabar je dengan lain. Dakwah itu ada caranya. Kita mengajak ke arah kebaikan, jangan kita pula yang mengabaikan. Jika terlihat keburukan orang, tegurlah dengan cara yang sopan. Janganlah mereka kita sisihkan. Tapi ingatlah, semua yang kita lakukan mestilah Lillahita'ala.